kita jalan guys. Wah, jangan geber-geber motor, San. Wah, iya, maaf Ubin. Ah, halo teman-teman. Balik lagi bersama Ubin dan Visi di sini. Kali ini Ubin, Visi dan juga teman-teman sedang jalan dengan motor, guys. Kita sedang tur motor. Wah, anak motor nih, Bos. Senggol dong. Wah, ini kan kita keliling-keliling kota dengan motor ya. Esan dan juga temannya guys, dan juga Upin bersama Visi. Kita pokoknya wah suka sekali keliling-keliling kota. Ayo kita let's go guys. Wah Upin, ayo cepat Upin. Wah let's go, kita tancap dengan kecepatan. Oke. Waduh Upin diserepet guys. Waduh, astagfirullahaladzim. Waduh, kurang ajar si paman itu guys. Kita sikat paman itu. Wah, dia tiba-tiba menggeber-geber motornya. Wah, waduh, itu si Esan guys. Wah, mereka kemana guys? Waduh. Waduh, ayo. Kita ikuti si Esan teman-teman. Waduh. Mereka cepat sekali guys. Ayo, kita ikuti mereka guys. Langsung kita ke sana guys. Cepat. Kita let's go, kita ikuti mereka. Wah, itu si paman dengan mobil yang tadi teman-teman. Tiba-tiba ugal-ugalan dia menyerempet kita guys. Wah, si Esan kencang sekali temannya guys. Wah, memang dia benar-benar pemalap teman-teman. Wah, Upin ditinggal guys. Ayo kita kejar. Wah, dia menganggap remeh Upin guys. Wah, tidak bisa itu. Wah, ayo kejar Upin. Kamu bisa tidak? Bisa dong, Upin bisa kalau kejar-mengejar. Kita kejar teman Esan guys. Dia mentang-mentang motor baru teman-teman, mau menyalip Upin dan Upin. Visi dan Upin guys. Ayo, pelan-pelan Upin. Visi juga takut kalau sampai jatuh. Ayo kita gaskan. Kita gaskan bersama-sama guys. Langsung kita let's go. Wah, kencang juga sih teman Esan guys kalau bawa motor. Waduh. Waduh, Upinnya. Wah. Cepat guys. Wah, kita ketinggalan guys. Waduh, kita bisa ketinggalan jejak mereka guys. Waduh, mereka kemana guys? Waduh. Wah, kita ketinggalan guys. Kita harus ambil jalan pintas teman-teman. Waduh, mana mereka ya? Nah, itu mereka berdua guys. Nah, wah, ada orang lain guys. Wah, kemana si Esan teman-teman? Wah, kita ketinggalan jejak mereka teman-teman. Wah, mereka kencang sekali sih bawa motornya teman-teman. Kita cari lagi mereka. Wah, mereka mungkin sudah ada di sini teman-teman. Ayo. Wah, teman si Esan itu kencang sekali dia bawa motor teman-teman. Wah, ugal-ugalan dia guys. Wah, sepertinya Upin melihat mereka guys. Upin harus menemukan di mana mereka guys. Kita tunggu di lampu merah guys. Wah, kurang ajar si Esan itu teman-teman. Dia meninggalkan Upin padahal kita sedang jalan sama-sama. Wah, kan bukannya kamu yang ngajakin. Wah, ngajakin untuk balapan Upin. Wah iya, tapi jangan tinggalin Upin juga. Waduh, Upin ditinggal dong guys. Bagaimana ini, membagongkan sekali si Esan guys. Wah, Upin jadi sendirian deh. Waduh, bahkan masih ada Visi. Iya, maksudnya kan kita jalan sama-sama dari desa guys. Tiba-tiba mereka meninggalkan saja begitu guys. Waduh, ayo kita cari, mungkin mereka berada di pantai guys. Ayo, mereka kan tujuannya pergi ke pantai. Waduh, maaf Pak Pol. Upin tidak sengaja Pak Pol. Oke, hati-hati Upin. Nah, Pak Polnya baik sekali guys. Ayo kita lihat mereka. Mungkin mereka ada santuy di pantai guys. Ayo cepat. Kita harus menemukan mereka guys. Mereka jangan sampai ada santuy-santuy bersama. Dan Upin dan Visi tidak ikut guys. Ayo. Kita langsung on the way to the beach guys. Waduh, ada Pak Pol. Wah, Pak Pol ugal-ugalan teman-teman. Wah, bisa juga sih Pak Pol ugal-ugalan guys. Ayo, kita kesini dulu teman-teman. Kita bakalan mencari mereka di sepanjang pantai guys. Ayo. Wah, di sini cuma ada paman arah geng motor guys. Waduh, disenggol Upin guys. Wah, Upin sikat juga nih paman ini guys. Mana si paman tadi guys? Upin sikat si paman. Rasakan gak paman? Waduh, meledak guys. Waduh, mobil pak motor paman meledak guys. Waduh, padahal cuma kena senggol teman-teman. Wah, ayo kita kabur saja teman-teman. Kabur. Wah, kamu Upin, wah ada-ada saja. Paman yang tadi motornya meledak gara-gara kamu kagetin. Wah, Upin kan cuman kagetin. Wah, gitu. Tiba-tiba dia buar. Waduh.
Upin cuma ngagetin, guys. Waduh, motornya berasap. Motor kita mulai berasap, teman-teman. Wah, bahaya. Kita coba masukkan di bengkel. Siapa tahu motornya jadi bagus lagi. Ayo, ayo. Kita masukkan dulu motornya di bengkel, guys. Perbaiki motor. Nah, kita sudah perbaiki motor kita, guys. Wah, motornya sudah jadi bagus lagi. Ayo, ayo. Kita bawa ke tukang bengkel, guys. Wah, kita sekarang mencari si Esan, guys. Si Esan dan Paman Gondrong. Mereka pergi dan meninggalkan kita, teman-teman. Wah, kita harus cari kemana mereka ya. Wah, itu si Pak Pol juga. Kita kagetin si Pak Pol. Pak Pol. Aduh, aduh, aduh. Pak Polnya pingsan, guys. Dia pingsan. Mereng-mereng dia jalan, guys. Kita kagetin Pak Pol. Pak Pol. Waduh. Si Pak Polnya. Mana si Pak Pol, guys? Pak Polnya santuy banget, guys. Pak Pol santuy banget. Kita sikat si Pak Pol juga kalau santuy begini, guys. Kita sikat si Pak Pol. Pak Pol. Waduh, Pak Pol. Pak Pol santuy. Waduh. Pak Pol santuy, Pak Pol. Waduh, Pak Polnya lompat, guys. Waduh, Pak Polnya lompat, teman-teman. Ayo kabur, 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 kabur. Pak Polnya lompat, teman-teman. Wah, kacau sekali, guys. Pak Polnya lompat dari atas motor. Wah, kita santuy dulu di sini, guys. Nah, waduh, jangan di situ, guys. Kita cari tempat. Waduh, waduh, waduh. Nah, di sini. Wah, ternyata cuma ada paman dan juga kakek di sini, guys. Waduh, paman brekeli dan juga kakek. Nah, kita santuy dulu di sini, guys. Oke, teman-teman. Jadi video Upin dan Esan, Esan dan juga Visi sampai di sini dulu. Wah, kita santuy dulu di sini sebentar. Nanti habis itu kita lanjutkan perjalanan, oke? Jadi video kita sampai sini dulu. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah, guys. Dadah.